Hello Jeng, kembali lagi di Jeng Wins. Kali ini aku mau unboxing perlengkapan untuk buket karena aku mau bikin money buket. Yuk, cus langsung. Nah, ini dia. Gede banget ya. Yang penasaran mau tahu apa aja isinya yang aku beli, jangan skip ya. Oh iya, toko tempat aku beli ini namanya Sisini. Nanti aku kasih linknya di description box, oke? Okay? Nah, ini tuh ada faktur atau notanya ya, gengs. Nah, ini ada oasis kering dry floral foam. Ini harganya satunya ini 8.000 ya. Ini bisa jadi dua kalau aku. Besar banget sih soalnya. Yang kedua itu ada kawat warna gold ya. Aku pilihnya bronze floral wire. Ini harganya 22.000. Ya, lumayanlah. Yang selanjutnya ini ada plastik OPP untuk money buket, harganya ini 12.000 ya, isinya banyak banget, aku nggak ngitung guys. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini tuh aku beli Be Color Golden selopon 5 lembar. Ini tuh wrap bunga emas, per lembarnya tuh dua warna ya. Ini ukuran 60x60. Aku pilih warna Fanta Gold dan Light Blue Gold. Oke, kita cek bagus nggak nih. Tara, pas dibuka tuh warnanya langsung bagus banget dan kertasnya itu lumayan tebel. Kertas kayak semi-semi plastik gitu loh. Nah, ini cantik banget kan, bisa dua warna gitu, guys.
Jadi ini kayak paketan gitu ya. Per 5 lembarnya itu harganya 15.000. Ini aku beli 2 paket, jadinya ini isi 10, 30.000. Ya ampun, cantik banget, guys. Ini lagi gue hitung ya. Nah, yang terakhir ini aku beli Korea tissue paper atau kertas tisu. Ini aku belinya 2 lembar, harganya itu per lembarnya itu goceng atau 5.000, saudara-saudara. Segitu dulu Shopee Haul perlengkapan buket. Ini menurut aku sih murah ya harganya, dan kualitasnya oke, cakep, dan pengirimannya juga cepat. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.